Halo Bunda, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Bundanya Mas Kias. Nah, di video kali ini Bunda mau merekomendasikan cemilan instan untuk anak yang bisa membantu menambah berat badan anak. Nah, di sini buat Bunda yang punya masalah anak yang susah makan atau sudah makan banyak tapi berat badannya itu seret, nambahnya itu susah. Nah, bisa dicoba beberapa rekomendasi cemilan instan ini agar berat badan anak Bunda itu bisa bertambah. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ya Bunda ke video rekomendasi. Oke, di sini rekomendasi produk yang pertama ada Honey Oat Cookies. Ini adalah snack sehat tinggi kalori yang membantu menaikkan berat badan si kecil, cocok untuk si kecil dengan berat badan yang kurang atau bahkan anak yang berat badannya itu susah naik ya Bunda. Nah, cemilan instan ini dibuat dengan bahan-bahan alami yang berkualitas tinggi, tanpa bahan pengawet, tanpa perasa dan juga pewarna, jadi aman dikonsumsi dengan si kecil. Nah, tekstur dari cemilan ini Bunda lebih crispy dan juga chewy, yang berguna untuk menstimulasi oromotor dan kemampuan berbicara si kecil. Nah, bentuknya itu pipih, lembut, mudah digenggam dan menstimulasi motorik halus si kecil. Nah, Honey Oat Cookies ini tersedia dua varian rasa ya Bunda, ada rasa almond cookies dan juga choco chip cookies. Cemilan ini dianjurkan untuk usia 8 bulan. Namun, jika Bunda mau memberikan pada si kecil di usia 6 bulan boleh kok, tapi dilumatkan dulu ya Bunda dengan susu atau ASI, kemudian diberikan dengan cara pakai sendok ya Bunda agar bayi tidak tersedak. Untuk komposisi yang terdapat pada cemilan ini ada kandungan Australian Natural Oatmeal, terigu protein tinggi, kuning telur, mentega nabati, butter, susu bubuk, gula tebu, ekstra vanila, madu murni dan juga ekstra kurkuma. Untuk harga yang dibanderol dari Honey Oats Cookies ini adalah Rp40.000 saja. Jika Bunda mau mencoba ini, linknya ada di kolom deskripsi ya Bunda, silakan dicoba. Oke, di sini kita lanjut ke rekomendasi yang kedua, ada biskuit MPASI Homemade by Babyteez. Biskuit ini adalah cemilan yang terbuat dari bahan-bahan organik dengan campuran asli sesuai dengan variannya. Contohnya seperti varian salmon Bunda. Produk ini menggunakan campuran dari daging salmon segar yang sudah dibubuhkan sendiri. Jadi sudah pasti dijamin sehat ya Bunda. Nah, cemilan ini juga bisa sebagai pendamping MPASI mulai dari usia 6 bulan. Cara mengonsumsinya juga gampang banget, bisa langsung dimakan atau bisa juga dilarutkan dengan ASI atau dengan susu ya Bunda. Nah, produk ini itu tuh langsung lumer di mulut, cenderung rapuh karena tanpa telur. Ini juga menjadi salah satu pilihan untuk Bunda yang ingin menambah berat badan anaknya di usia 6 bulan hingga 1 tahun ya Bunda. Dan produk cookies ini Bunda rekomendasikan untuk para Bunda yang anaknya susah banget makan bubur bayi dan selalu GTM nih. Jadi ini adalah pilihan terbaik karena terbuat dari bahan-bahan baku sehat dan juga organik. Untuk harga yang dibanderol dari biskuit dari Babyteez ini cuma Rp55.000 aja loh Bunda. Dengan kualitas homemade dan juga bahan-bahan premium, kita bisa memiliki biskuit yang sehat untuk anak. Jadi jika Bunda dan teman-teman mau coba, linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita lanjut ke rekomendasi yang ketiga ya Bunda. Di sini ada Evenet Finger Cheese. Nah, cemilan anak berikut ini tidak hanya membantu untuk menambah berat badan anak, namun ada kelebihan lain loh Bunda. Dimana Evenet Finger Cheese ini memiliki keunggulan yang baik untuk tulang dan juga gigi. Kandungan finger cheese yang tinggi kalsium baik untuk tulang dan juga gigi si kecil, membantu perkembangan otak dan juga mata, mengandung 2 miliar bakteri baik yang diperkaya dengan prebiotik yang dapat membantu melancarkan pencernaan sang buah hati. Nah, cemilan ini lumer di mulut, saat dimakan akan langsung meleleh atau lumer ketika dimasukkan ke dalam mulut bayi. Nah, apa sih yang membedakan Evenet ini dibandingkan dengan merek-merek snack lainnya? Nah, cemilan ini itu buat
buatan Korea loh bunda, yang dijamin kualitasnya. Dan tenang saja bunda, tidak ada kandungan non halal loh di dalam produk ini. Tidak ada pemanis buatan, tidak ada pewarna buatan juga, dan juga tanpa pengawet, sehingga membuat Evernote ini aman dan baik untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, hal ini juga memiliki Evernote tidak memiliki expired yang lama setelah diproduksi. Dan bunda juga gak perlu khawatir karena produk ini sudah tersertifikasi BPOM, jadi aman untuk dikonsumsi oleh anak kita. Dan untuk harga yang dibanderol dari produk ini adalah 64 ribuan saja. Jika bunda mau coba, silakan aja klik link yang ada di description box. Oke, kita lanjut ke rekomendasi yang terakhir. Di sini ada Plum and Bloom Cookies MPAC BB Buster. Nah, cemilan berikut ini adalah snack yang berkalori tinggi, bisa membantu si kecil mendapatkan asupan kalori yang sangat cukup. Sudah pasti bagus nih untuk menambah berat badan si kecil. Nah, kandungannya itu dari susu, keju, dan juga telur yang sangat baik untuk pertumbuhan si kecil. Nah, cookies BB Buster dari Plum Bloom ini sangat cocok dinikmati si kecil kapanpun dan juga dimanapun. Nah, cemilan ini untuk usia 9 bulan ya bunda, namun jika mau diberikan pada si kecil di usia 6 bulan boleh kok, tapi dilumatkan dulu ya bunda dengan ASI ataupun dengan susu. Kemudian saat diberikan disarankan dengan menggunakan sendok agar tidak adanya tersedak pada anak. Nah, untuk harga yang dibanderol dari cemilan ini adalah Rp45.000 saja. Buat bunda yang mau coba diberikan kepada si kecil untuk mensupport bebenya, bisa klik link yang ada di description box ya. Oke bunda, ini dia beberapa snack cemilan instan untuk bisa mensupport atau menambah berat badan si kecil. Bagi bunda yang punya masalah anaknya berbadannya seret, bisa dicoba produk-produk yang sudah bunda rekomendasikan ini. Oke, ini saja video. Videonya bermanfaat untuk teman-teman dan juga buat bunda semua. Dan jangan lupa dukung YouTube channel Bundanya Mas Kias ya, di like dan juga di subscribe agar YouTube channel ini terus berkembang dan tetap bisa mengupload video-video bermanfaat untuk teman-teman semua.